Gubernur Sulawesi Barat Ali Baalmasdar beserta sejumlah jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah melakukan kunjungan kerja di 6 kabupaten Selasa 28 Juli. Kunjungan kerja dimulai di 2 kabupaten, Mamuju Tengah dan Pasangkayu. Di 2 kabupaten itu, Ali Baalmasdar menyerahkan bantuan kepada sejumlah usaha mikro kecil dan menengah, industri kecil menengah, masjid dan taman pendidikan Al-Quran. Hal itu sebagai upaya pemulihan ekonomi daerah akibat pandemi Corona Virus Disease 2019. Ali Baal mengharapkan para penerima betul-betul mempergunakan modal yang diberikan untuk mengembangkan usaha mereka. Diketahui sebanyak 3.122 UMKM, IKM di 6 kabupaten bakal disuntik bantuan modal sebesar 7,6 miliar rupiah. Khusus di Mamuju Tengah terdapat 179 IKM dan 92 UMKM, sedangkan di Pasangkayu ada 221 UMKM dan 117 IKM. Dari Mamuju, Imran Jafar, jurnalis harian Radar Sulbar, melaporkan.